defines what a golden bus is all about, in my opinion. Just when everything is perfect, and it's a surprise, and it's magical. We all, trust me, if it wasn't me, someone else would have hit it. That's why I was very quick. Usai dapat Golden Buzzer AGT, Putri Aryani berharap bisa diproduseri Simon Cowell. Setelah menjadi bintang paling bersinar di audisi America's Got Talent tahun ini, Putri Aryani mengungkapkan ambisi karirnya dan harapannya agar Simon Cowell menjadi pria yang membantu mencapai impiannya. Penyanyi berusia 17 tahun itu memukau penonton dengan penampilannya yang luar biasa pada tanggal 7 Juni tahun 2023, dikutip dari laman mirror.co.uk, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Faktanya, juri asal Inggris ini sangat terkesan dengan penampilan gemilang musisi multi-hipenate itu sehingga Simon menekan golden buzzernya. Sehingga, langsung masuk ke putaran siaran langsung. Berbicara secara eksklusif kepada dailymail.com, Putri Aryani menyatakan, Simon adalah produser yang sangat hebat dan dia selalu tahu bagaimana mengatur dan membuat penyanyi bisa besar, dan saya sangat ingin seperti itu suatu hari nanti. Semoga dia akan sangat membantu mimpi itu menjadi kenyataan. Saya ingin tahu bagaimana menjadi superstar. Saya benar-benar ingin keliling dunia, tambah remaja berbakat itu. Putri Aryani sudah memiliki karir musik yang sukses di negara asalnya Indonesia setelah dia memenangkan Indonesia's Got Talent pada tahun 2014, padahal kala itu dia baru berusia 8 tahun. Penyanyi kelahiran Yogyakarta ini mengalami kebutaan sejak usianya baru 3 bulan. Terlepas dari tantangan yang dia hadapi, dia belajar bermain piano, gitar, dan seruling, dan mulai membuat lagunya sendiri. Tak puas dengan kesuksesannya saat ini, Putri Aryani mengaku terdorong mengikuti audisi America's Got Talent karena kecintaannya pada serial tersebut. Dia menjelaskan, saya menonton AGT hampir sepanjang hidup saya. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa menjadi bagian dari pertunjukan. Itu adalah impian saya. Dan bagi saya, AGT adalah pintu ke level selanjutnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut menyaksikan penampilan Putri Aryani America's Got Talent, AGT, 2023, lewat tayangan ulang. Jokowi mengaku bangga dengan Putri Aryani yang tampil memukau di ajang pencarian bakat asal Amerika Serikat itu. Beberapa hari ini nama penyanyi Indonesia Putri Aryani menjadi pembicaraan dan pemberitaan oleh talentanya yang memukau dunia lewat penampilan di panggung America's Got Talent 2023, kata Jokowi Mela. Lui akun Instagramnya @jokowi, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Saya pun turut bangga dan menikmati tayangan ulang penampilan Putri Aryani itu, sambungnya. Jokowi turut mengunggah potongan penampilan Putri di America's Got Talent 2023. Dia berharap prestasi yang diraih Putri dapat menjadi inspirasi dan semangat kepada semua orang bahwa cita-cita dapat diraih. Memang, ini barulah babak awal dari perjalanan panjang Putri Aryani ke depan. Apa yang diraih Putri Aryani saat ini semoga memberi inspirasi dan semangat kepada semua orang bahwa semua impian dan cita-cita dapat diraih dengan ketekunan. Kerja keras, serta kepercayaan atas kemampuan diri sendiri, jelasnya. Jokowi pun memberikan dukungan dan selamat kepada Putri yang berhasil mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell. Selamat kepada Putri Aryani. Terbanglah semakin tinggi, meraih cita-cita, dan tetap membawa nama Indonesia, ujar Jokowi. Diketahui, Aryani Nisam Putri atau yang lebih dikenal sebagai Putri Aryani, lahir pada tanggal 31 Desember tahun 2005. Dia adalah seorang penyanyi penulis lagu pop solo penyandang disabilitas tunanetra berkebangsaan Indonesia. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Tuai tangis haru,
Putri Aryani resmi jadi anak angkat Simon Cowell, semua artis terkejut. Belakangan ini, nama Putri Aryani terus menjadi perbincangan hangat publik di media sosial setelah muncul dalam audisi America's Got Talent, AGT, 2023. Bagaimana tidak, suara emasnya berhasil memikat Simon Cowell.